5 suku. Jom balik. TUDM port yang aku tak boleh nak naik drone tu sebab inilah laluan dia sampai ke depan rumah aku. Okay guys, aku dah sampai rumah dah. And then sebelum aku nak masuk rumah, aku nak beritahu bahawa aku dah dapat dah surat daripada apa, Grab, yang kata aku boleh nak batal EBP tu. Lepas tu nanti aku nak kena pergi Puspakom sebab aku dah ready untuk Puspakom lah kan. Dan Puspakom dengan nak bawa geran sekali nanti. Lepas tu mana? Oh, di belakang ni. Ha, ni orang JPJ dengan Grab tu. Ha, nampak. Ha, okey. Lepas ni settle lah, aku boleh renew rotek untuk setahun lah. Kalau tidak, Allahuakbar, 6 bulan. Okey, jom masuk lah rumah. Tadi aku dan Cik Manis nak pergi TF Mart sebab nak beli barang-barang, kita panggil barang-barang untuk kita kongsi rezeki lah sama-sama kita kan. Jadi sekejap kita pergi, aku nak mandi dulu ni, baru masuk bilik. Cik Manis baru mandi, aku ingat dia mandi dah. Punya baru nak mandi, aku pun baru nak mandi. Tu kita suruh and then PTF beli barang untuk kita kongsi rezeki. Okay guys, inilah barang-barang yang aku beli untuk kita kongsi rezeki dengan orang-orang. Ini barang-barang dia. Kan, yang tu barang-barang aku, dan aku pun nak lekah juga dekat pok nakan aku satu tu set tu. Ha, sama-sama lah kita kongsi rezeki. Kita orang kongsi rezeki subuh. InsyaAllah pun mudah kan. Dan kita orang harap benda ni kita orang akan apa, selalu buat. Mesin nak blok. And korang kalau siapa-siapa yang macam nak sedekah tapi tak tahu tempat mana nak bagi kan, nak infak kat mana, korang boleh pergi kat TF. Diorang akan sediakan satu tempat. Kita cakap kita dah bayar. Kita cakap kita nak letak dekat sana. Lepas tu diorang akan ambil trolley kita tu, letak, nanti diorang akan susun lah. So mula kita orang tak tahu benda ni. Pengen tengok, makin ramai orang letak. Jadi
kita orang pun decide lah nak letak F2. Sebab kita orang tak tahu kat mana kita orang nak bagi kan, lagi-lagi pandemik ni. So harap dia memudahkan lah semuanya. So korang oh penat lah sambil jalan. Korang pun boleh lah buat sedekah subuh ni sebab Allahu Akbar, banyak manfaatnya. Sangat kau dalam. Ha, sambung lagi cik. Nah, pulang macam break, sambung. Okay, sementara Abang Manis masukkan kita punya ni, kita sembang sikit lah pasal berinfak waktu subuh ni. Bagi Cik Manis, infak waktu subuh ni sangat-sangat bagus sebab kita apa, macam melatih diri kita untuk bangun subuh and sentiasa ingat kepada Allah. Dah tentulah kan. Astaghfirullahaladzim. Dia jadi penat berjalan sambil cakap. Cik Anis, Cik Anis tak payahlah nak cakap lebih benda ni. Rasanya semua orang dah tahu. Cuma korang kena sediakan tabung untuk korang apa, untuk korang bersedekah lah waktu subuh. Waktu subuh tu bermula waktu subuh sampailah terbit mat, kira sebelum fajar. Haa, lebih kurang tu lah. So contohlah kan, kalau korang terlewat subuh tu, korang subuh dulu, kau boleh janganlah terlewat kan. Aduh, apa mana Cik Manis cakap ni? Rasa macam mana, rasa itu je lah kot kena cakap hari ni. Eh, kalau suka vlog kami untuk hari ni, consider to subscribe, like, comment and share. See you on my next vlog esok. Oh, penat aku. Jangan lupa cerita kita 16 giveaway, bye. Okay. Penat sebenarnya, dia macam rushing tadi, ramai orang. Dia jumpa juga. Oh, ini lah senjata ni. Aku pakai phone je hari ni. Order kan? For you bro.